بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسلمات yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan dunia ini sudah menjadi sunnatullah bahwasanya setiap kita membutuhkan orang lain. Setiap hamba dia butuh untuk bergaul dengan orang lain. Dia membutuhkan bantuan mereka untuk menjalankan kehidupan ini atau untuk kemaslahatan dia di akhirat dan juga menjadi sunnatullah kita akan mendapatkan beraneka ragam bentuk orang beraneka ragam e, gaya hidup setiap orang ada orang yang memiliki agama yang baik akhlak yang mulia dan ketika kita bergaul dengan dia dia akan berusaha membawa kita kepada kebiasaannya, dan ada juga sebagian orang yang gemar bermaksiat dan gemar menghabiskan waktu, bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berteman dengan orang ini, dia juga pasti ingin membawa kita ke arah yang dia sukai. Beginilah sunatullah dalam kehidupan kita di dunia ini tinggal kita yang memutuskan dengan siapa kita berteman? Siapa yang akan kita jadikan sebagai teman dalam menempuh kehidupan ini? Apakah kita menjadikan standaritas pertemanan adalah orang yang agamanya baik, akhlaknya yang akhlaknya mulia atau sebaliknya kita jadikan standaritas sebagai teman kehidupan kita adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki harta yang banyak tapi agamanya jelek dan akhlaknya buruk. Tinggal pilihannya ke kita. Tapi ingat kaum muslimin, kaum muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita salah memilih teman di kehidupan dunia ini. Maka teman yang dulunya akrab dengan kita, teman yang dulunya kita kira dia baik dengan kita, kelak di akhirat dia bisa menjadi malapetaka. Dia bisa menjadi musuh bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf Al Al-Akhla yauma idzim li ba'dhin Orang-orang yang dulunya akrab, dekat di dunia kata Allah, pada hari ini pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang yang bertakwa. Apapun itu bentuk pertemanan di dunia Sedekat apapun dia dengan temannya kalau tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan berbalik menjadi permusuhan pertemanan yang tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi penyesalan kelak di akhir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yamayauhwaliimu ya pada hari kata Allah orang-orang yang walim akan menggigit tangannya seraya berkata yaqulu ya laitani takhasu ma ar-rasul sabila dan dia akan berkata aduhai seandainya aku menempuh jalan ar-rasul ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila aduhai seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku dulu di dunia laqad adallani ani ba'da idjaani wa kana asy-syaithanu lil insani khadzula sungguh dia dulu di dunia telah menyesatkanku dari azzikir dari Al-Qur'an dari hidayah Allah dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah petunjuk itu datang dan sungguh syaitan bagi manusia adalah penipu ini adalah penyesalan di akhirat kelak oleh karena itu selektiflah kita dalam memilih teman karena teman tersebut Akan memberikan pengaruh yang luar biasa di kehidupan kita, akan memberikan manfaat di dunia sebelum dia akan memberikan manfaat kelak di akhirat. Dan sebaliknya, ketika kita salah memilih teman, dia akan memberikan mudarat di dunia sebelum kita juga akan mendapatkan mudaratnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang masyhur, Nabi kita SAW bersabda. yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Imam Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari jama'atul jalis al-jalis as-salih was-su' permisaran teman yang baik dan teman yang buruk kata Nabi kahamilul misk ya bagaikan seorang penjual minyak wangi ya wa hamilul misk imma an yuhliyaka ya wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah penjual minyak wangi engkau akan mendapatkan tiga kebaikan darinya. Yang pertama, bisa jadi dia akan hadiahkan minyak wangi tersebut untukmu, parfum tersebut untukmu. Atau engkau bisa beli darinya, atau minimal engkau akan dapatkan aroma yang wangi dari dari darinya. Wana fikhil kir, adapun sepandai besi, tukang besi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imma an wa imma an hurihan khabithah. Adapun si tukang besi, bisa jadi dia akan membakar pakaianmu ya atau engkau akan dapatkan darinya bau yang tidak yang tidak baik inilah ya permisalan yang luar biasa dari suri tauladan kita yang mulia nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika kita benar memilih pertemanan di kehidupan dunia maka kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat karena teman tersebut akan menarik atau akan membawa temannya kepada apa yang dia yang dia sukai. Ya. Diriwayatkan dari sebuah asar dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kata beliau orang yang gemar berzina maka dia ingin semua orang semua wanita berzina sebagaimana yang dia yang dia gemari. Ya seperti inilah. Semua ingin membawa kita kepada apa yang dia yang dia inginkan. Oleh karena itu nasihat saya untuk diri sendiri dan untuk kita semuanya selektif dan hati-hatilah kita memilih pertemanan di kehidupan dunia ini mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum alaihi wa sallam wa wasallam alhamdulillah rabbil alamin